Mau coba aku pelet ini deh, Hidayat Nur Rashid. Mau dikasih 1 bab, 2 bab, 10 bab, gak bakal gua kerjain. Karena guru pernah bilang, sekolah itu tempatnya belajar. Kalau mau tidur di rumah aja. Lanjutin rebahannya bosku. Anjir, lanjutin rebahannya bosku. Halo, selamat datang di Trophy Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan kali ini kita bakal nge-reaction lagi editor berkelas. Dan kali ini kita bakal nge-reaction lagi editor berkelas. Udah lama juga aku sebenarnya kalau sekarang seminggu kemungkinan 2 kali untuk editor berkelas. Jadi seminggu 2 kali, antara seminggu 2 kali atau sekali editor berkelas. Jadi seenggaknya, tapi aku tetap ngebuat karena banyak juga yang suka, masih ada yang suka, dan yaudah intinya kita tetap buat editor berkelas. Selagi masih responnya bagus, aku bakal lanjut, dan mungkin kayak langsung aja kita bakal mulai videonya. Skuy. Oke guys, langsung kita bakal lanjutin untuk editor berkelas part berapa aku nggak tahu, sumpah ini udah banyak banget. Di sini udah seperti biasa ada di tekan Minecraftku, dan kita bakal coba langsung ngelihat tekan dari Minecraftku. Let's go. Dan oke, kita bakal lihat langsung dari ini baru kah? 2 hours lalu kayaknya, ini udah tadi. Oke, kita bakal coba langsung aja ke yang to the point, nah, langsung ke editor berkelas Minecraft ya. Ini apa jadi, nih? Jadi ada waktu yang kira-kira kosong, nggak ada orang di rumah. Di situ saya bakal record. Di sana tidak ada orang yang orang di rumah, disitulah Rafli record. Emang bener sih Rafli waktu dulu ya, zaman Rafli 2017 anjay. Oke, langsung dari ini dia, dari Rafli Purwanto. Bro, dari game Minecraft kita bisa belajar bahwa kaya harus usaha dulu bro. Ya, ini suara dia asli sih kayaknya ya, menurutku. 1, 2, 3. Belajar dari game Minecraft bahwa menjadi kaya itu harus berusaha dulu bos. Itu benar-benar oke, benar-benar lagi benar banget itu. Usaha semua segala pun, apapun yang kalian inginkan harus dengan usaha. Gak bisa langsung nongol depan komo, kecuali kalian anak bangsawan, anak artis, anak apa gitu baru. Mungkin kalau dimanjain bisa langsung dapet ya, tinggal minta doang. Oke, langsung aja kita bakal lihat lagi di sini ada bukan ini. Aku like aja deh fotonya. Banyak banget anime dah, sumpah orang Minecraft kenapa tega pada anime di aku, random banget. Ini apa nih? Babang Santri. Ini udah kalau nggak salah. Oke, ini ada bukan. Wow, ini lumayan nih. Pada random yang ngebuat Anne Fadlan. Let's go, kita bakal langsung lihat. 1, 2, 3, 4. Minggir, jomblo mau lewat. Jomblo kok bangga. Let's go, kita bakal langsung lihat dari sini. ID Fadri Fahri. Nyamuk. Menghargai karya orang lebih baik daripada menghina. Betul tuh. Eh, kalian ya yang komen-komen di video-video YouTuber, "Bang, ini bla 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 bla," yang nge-hate atau apa, kalian komen buat apa sih? Enggak ada gunanya banget. Mendingan kalian seenggaknya kalian menghargai gitu ya, atau enggak kalian misalnya ngasih saran itu boleh, tapi jangan enggak usah nge-hate lah kalau misalnya ada video dari seorang YouTuber atau apa gitu kayak kurang kalian suka, kalian enggak usah nge-hate. Kalian cukup dengan memberi saran itu cukup coy ya. Kalian enggak guna nge-hate juga buat apa gitu. Mereka juga sebenarnya apa? Enggak terlalu memperdulikan kalian gitu loh ya sebenarnya ya. Kalian nge-hate ya udah, kalian yang capek. Entar juga kalian lama-lama berhenti nge-hate sendiri. Kayak aku aja kegitu ke hatersku ya. Kalau misalnya ada yang nge-hate ya udah, aku diemin, aku kasih love aja, bayangin ya. Hater aja aku kasih lope. Udah sekali aku kasih lope, ya udah entar juga kalau dia mau berhenti jadi haters ya bodo silakan. Kalau misalnya entar maksudnya ya udah, kalau misalnya dia masih mau nge-hate silakan, entar juga dia capek sendiri, lihat aja. Nggak mungkin dia sampai setahun nge-hate terus di channelku, pasti capek dia pasti coy. Ya udah let's go, kita bakal langsung next. Bersenang-senanglah dengan teman karena bahagia tidak harus dengan pacar. Betul. Ya, kalian lebih sebenarnya kalian lebih bebas kalau misalnya sama teman sih. Maksudnya sama teman tuh kayak lebih leluasa gitu. Kalau kalian ada pacar, pacar kalian pengertian, kayak kita pengen nongkrong sama teman di iyain. Tapi kalau misalnya kalian terkurung kayak terlalu apa ya? Posesif banget gitu ya, kayak semacam terlalu kalian nongkrong sama siapa kayak diharuskan kalian menemani dia gitu. Mendingan kalian cabut aja, bos. Daripada kalian sama temen jauh gara-gara doi, mendingan kalian ya udah sama temen aja, bos. Ya udah, kalau misalnya doinya cakep sih ya udah enggak apa-apa sih. Bucin aja, guys. Dari Zidni Gamers. Let's go. Riwin. Anja YouTube Riwin. Dibacanya Riwin anjing, sama ininya Google Translate-nya. Langsung aku bakal lihat lagi dari ini, dari SZRP Lutfi. Itu let's yang go. Bilang gua jaga di satu tempat, gua tunggu di satu mak. Kayak pantun anjing jadinya. Oke lah, let's go. Dari ini kayaknya ini bagus nih menurutku, dari Garizen.
Happy you were mine. It sucks that it's all ending. Cinta itu memang indah, tapi tidak selamanya keindahan itu bisa bertahan. Lebih tepatnya, cinta itu indah, tapi tidak pasti kebahagiaan itu sampai pelaminan. Itu dia lebih tepatnya ya. Ini banyak banget kayaknya. Oh bukan, ini pantun juga sama. Ini dari siapa? Garliza. Seseorang yang tidak tahu rasa sakit tidak akan tahu bagaimana kedamaian yang sebenarnya. Berasa apa gitu? Berasa kayak lagi memperjuangkan sesuatu anjir. Oke, Hazelal, langsung dari Hazelal, let's go. Kapan damai ini? Astaga, masih aja itu anjir. Let's go. Gue gak tau nih, banyak banget yang ku skip kayaknya nih. Let's go dari Ravanus Fuzan. Pro player itu diakui, bukan mengakui. Kata-kata udah sempet gue denger sih nih. Pro Minecraft tak mengakui tapi diakui. Oke, okay. Ini sebenarnya kata-katanya dari yang kayak Free Fire juga aku tahu, cuman ini udah terlanjur ke review. Let's go, kita skip. Oke guys, kita bakal langsung next skip ke, aduh mana nih, langsung aja coba aku pelet ini deh. Hidayat Nur Rashid. Mau dikasih 1 bab, 2 bab, 10 bab, gak bakal gua kerjain. Karena guru pernah bilang, sekolah itu tempatnya belajar, kalau mau tidur di rumah aja. Lanjutin rebahannya bosku. Anjir, lanjutin rebahannya bosku. Bener juga ya, kalau belajar itu di sekolah, kalau mau tidur itu di rumah. Ini karena emang udah sekolah online di rumah, auto murid jawabnya begitu ya. Tapi jangan lah guys, jangan ditiru guys. Kalian kalau misalnya lagi sekolah online, jangan beneran kalian nggak ngikut ujian onlinenya. Kalian ikut ujiannya coy. Parah kan, termalah pada ngikutin lagi. Jujun gamers, let's go. Bener sih kata-kata tadi aja. One, two, three. Apa nih? Sesama game gak boleh bertengkar. Sebenarnya kata-katanya, aku sekali mengatakan kalian ngebuat quotes tentang perdamaian game, langsung semuanya berkaitan topiknya dengan perdamaian game. Sampai sekarang masih gak keganti-ganti guys. Yaudah gak apa-apa lah, daripada kalian ngehina ya, ntar ribet lagi aku urusannya nih. Oke guys, dari siapa lagi aku gak tahu nih, terlalu banyak juga. Ini dari Lukas, let's go. Teruslah berkarya hingga haters menekan tombol suka. Kata-kata yang bagus. Itu keren sih, gokil kata-katanya. Bener juga ya, kita terus aja berkarya gitu ya, sampai dia capek jadi haters. Akhirnya malah akhirnya karena dia sering nonton, memperhatikan kita, maka jadi suka. Kan ada juga haters yang kayak gitu ya. Langsung Irfan Fan, langsung. Gabut gini berkarya lah, gabut-gabut gini berkarya lah. Iyalah, daripada kalian main game doang di hari apa di gara-gara corona gini, libur karena corona gini, kalian lebih baik ngelakuin hal yang bermanfaat daripada kalian cuma main game. Tapi kalau kalian main game jadi pro player, ikut turnamen menang ya itu oke sih. Cuman kalau misalnya cuma main game doang, habisin waktu kalian doang, bos, mendingan ngelakuin pakai hal yang bermanfaat lainnya, apa kek lah. Oke, dari Rido. No bacot, no barbar, santuy, Rido Jojobah, jomblo-jomblo, bahagia, oke. Ini udah juga kayaknya Iri bilang bos yang, oh udah itu udah, yang pantun. Aku bakal coba langsung ke bawah scroll ini deh, No Falcon. Performance by DJ Opus Rebe. Minecraft ngajari kita bahwa kotak itu segi 4. Ya kata siapa bulat, kata siapa ada diameternya. Ya emang persegi 4 lah anjir. Tapi enggak juga sih, persegi panjang segi 4 juga kan. Ya udah, next langsung. Dari ini dia, dari Orlans. Kebiasaan bocil, kalau masuk festival ambil barangnya jadi kreatif. Jadi bilang bos. Jadi bilang bos. Kok kreatif itu lagi anjir kata-katanya. Oke, kita bakal coba langsung dari ini, Wolfie MCP. Ini bakal keren, setahu gue ya. Diam jika kau tidak mengetahui apapun tentang diriku. Kata-katanya lagunya mendukung banget. Oke, kita bakal langsung lihat lagi dari ini, dari Kakashi Craft. Buat yang hina game Minecraft, game kotak-kotak, dengerin bos. Apa lu begitu? Iri bilang bawahan. Iri bilang bawahan anjir. Bukan iri bilang bos, iri bilang karyawan, iri bilang bawahan. Siap, antum yang paling tinggi dah. Oke, dari Garizen. Tuh
Teruslah berbuat baik, meski dirimu disepelekan, karena menjadi jahat tidak akan membuatmu menjadi lebih baik. Kata-kata yang sangat wow. Ini gak mau bodo amat ya, aku mau dari Google, mau dari apa. Intinya nih kata-katanya bagus untuk kalian yang nonton, jadi bisa belajar juga dari kata-kata ini ya. Ini kata-kata bijak termasuk ya. Teruslah berbuat baik guys, walaupun diri kalian disepelekan. Dan jangan pernah ngebales itu dengan kejahatan, karena itu gak membuat kalian menjadi lebih baik. Let's go, langsung kita bakal next dari... Duh banyak banget deh, sumpah aku bingung anjir. Ini banyak yang keren juga loh. Ini bukan pantun lagi. Coba aku pengen scroll ke bawah deh. Ini apa nih, salah saya... Salah server dengan bro. Bro, hayu mabar bro. Mabar apa bro? Minecraft. Hayu bro, gas kencu. Salah server anjir. Langsung kalau dipuji ya alhamdulillah, kalau dihina ya jogetin lah bro. Oke, let's go. It's hard to breathe, but that's alright. Oke, sih lumayan. Kalau dipuja alhamdulillah, kalau dihina jogetin aja bro, goyangin aja bro, jedak jedukin aja bro, mampus lu. Oke, let's go dari ini udah pernah udah di mana emot, aku ada udah kebosan, kita bakal coba langsung Heida Craft. 5 hari lalu, ini 5 hari lalu ternyata. Anjay ke neraka. Ini ada dari ini kayaknya udah pernah, sepertinya bagian sini udah aku review semua. Ternyata bagian yep. Di bagian sini udah aku review semua guys, ternyata guys. Ternyata yang ngebuat tuh belum terlalu banyak ya untuk video ini, tapi udah durasiku udah lumayan terlalu panjang nih, terlalu over, dan sepertinya udah habis untuk episode kali ini. Dan mungkin kalau misal kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Yaudah mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu coy. Oke guys, mungkin untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah nonton. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kayak lagi ini video cuman untuk kayak biasa hiburan aja. Jangan baper kalau ada kata-kata yang mungkin menyindir game sebelah atau game yang kalian mainin atau apapun itu. Ya ya udahlah, ini untuk hiburan aja. Kalian yang suka ya tonton, kalau kalian yang udah agak bosen ya nggak usah ditonton. Intinya simple, kalau misalnya nggak suka di skip aja, nggak usah ditonton. Kalau suka ya tinggalkan like lah pokoknya. Dong ingin tuh video ini sing aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa coba kalau berak, dan see you next time, bye bye.